Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada, dan semoga rezekinya lancar terus. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi di channelnya Dini Lidistira. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat efek kabut di Kebu Simulator Indonesia. Jadi efek kabutnya seperti di video ini ya. Ini tanpa code name. Ini bawaan dari Busit, entah ini book, entah apa juga saya tidak tahu. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baiklah, di sini kita masuk ke pengaturan, lalu pilih lainnya. Di sini pastikan sistem hujan kalian nyala ya. Jika sudah nyala, kita masuk ke mode ngelayap. Terserah mau pilih rute mana, saya mau pilih rute Denpasar menuju Gilimanuk. Kita maju terlebih dahulu, maju ke depan, cari tempat yang agak terbuka. Nah, di sini ya. Lalu kita tekan pause ini, lalu kita pilih simpan dan keluar. Lalu jika seperti ini, kita masuk ke mode ngelayap lagi, kita klik, kita pilih lanjutkan. Kita tunggu sebentar sampai hujan. Jika sudah napa awan mendung seperti ini, hujan gerimis, kita klik pause ya. Lalu kita pilih simpan dan keluar. Di sini kita masuk ke pengaturan lagi, pilih lainnya. Lalu sistem hujannya kita matikan. Kita masuk ke mode ngelayap lagi. Kita pilih lanjutkan. Nah, di sini pasti sudah berhasil nih efek kabutnya. Baiklah, jadi sudah berhasil ya. Caranya sangat mudah. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.